Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu kembali dalam program Sumo Terkini Evarina TV bersama saya Teresi Ginting. Pemirsa, ribuan warga masyarakat menyambut kedatangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Ganjar pun meminta para pendukung tetap tenang pasca pencopotan poster bergambar dirinya saat berkunjung di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kedatangan Ganjar Pranowo ke Kabupaten Batubara dalam rangka bersilaturahmi dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama pada Sabtu 11 November 2023. Ganjar tiba di lokasi acara, tepatnya di Pendopo Perjuangan, Desa Empanegri, Kecamatan Datu ke-50, Batubara, Sumatera Utara, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Ganjar disambut ribuan warga dengan persembahan tari Melayu serta pemakaian tengkuluk dan kain songket Melayu. Dalam silaturahmi tersebut, Ganjar menyoroti masalah perekonomian, pendidikan, pertanian, dan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Saat dikonfirmasi terkait pencopotan poster bergambarkan dirinya di Kota Pematang Siantar, Ganjar menyebut masih melakukan pengecekan dan menghimbau para pendukung tetap tenang, jangan terpancing emosi, serta perlu adanya edukasi petugas aparat agar tidak memancing emosi. Agar acara ini dapat buka, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengurus DPD provinsi, tenang, jangan emosi, mungkin perlu mendapatkan penjelasan, klarifikasi dari para petugas aparat bagaimana cara pemasangan yang benar, dan pada aparat berikan sosialisasi agar terjadi satu sikap yang fair gitu ya, sehingga masyarakat tahu, aparat juga tahu, sehingga kalau ada yang dicopot mungkin harus bersih, dicopot semua. Kalau boleh dipasang, pasang semuanya. Nah, ini perlu edukasi sehingga tidak memancing emosi. Sebelumnya diketahui adanya video viral yang memperlihatkan poster bergambar Ganjar dicopot petugas Satpol PP di Kota Pematang Siantar. Taufik melaporkan dari Batubara untuk Evarina TV. Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Sumo Terkini Evarina TV. Tetap saksikan program kami selanjutnya. Saya Teresi Ginting, terima kasih dan sampai jumpa.